guys, good morning. Selamat pagi. Sekarang kita dekat kedai roti canai, nama dia Asma. Baru sampai. Hari ni memang kita orang naik van je. So van tu kita orang sewa untuk satu hari sampai maghrib pada harga 2000 baht je. Okay, hari ni aku tak berapa sihat, so suara tu agak kurang sikit lah. Okay, jom kita makan roti canai kat sini. Tengah hari ni kita orang pergi Stamila Beach. Aku nak ambil gambar tu. Orang tengah menjala. Slow mo. Diorang semua ada dekat kat bawah pokok. Kat sini beach dia boleh lah tahan. Orang duk lepak-lepak, minum air, santai-santai, piknik. Okay, kat sana dia ada the famous patung mermaid tu. Kat patung apa tau. Ni ada kat pantai. Lepas tu ada orang sakit kaki dia, cuba nak lari. Okay, aku memang sangat-sangat suka kat pantai. Kalau macam aku pergi mana-mana ke, aku akan cuba cari pantai. Dan I would spend more time dekat pantai. Sebab rasa macam best. Ada pantai ni. So this is the pantai. Pantai dia agak bersih. Cuma tadi aku jumpa kaca, botol kaca yang dah pecah. So, bahaya lah. Cakap sikit pasal kamera ni. Okay, kamera yang aku tengah pakai ni adalah Fujifilm X-T2 dengan lens 18-55. Okay, sepanjang aku pakai kamera, aku tak pernah appreciate zoom lens. Okay, tapi since aku buat video pakai ni, rasa macam best sebab boleh zoom in and zoom out. Kira boleh ambil yang jauh dengan ambil untuk vlog, ambil yang dekat. So next time maybe aku akan beli teng-teng-teng. Adalah. Tapi most definitely, definitely is zoom lens lah. Memang sangat-sangat membantu. So buat vlogging ni tak payah nak lens power-power pun sebenarnya. Macam lens ni, kit lens 18-55 pun cukup. Sebab boleh buat dua-dua kan. Macam ada subjek yang jauh pun boleh zoom. Tapi blur dia still okay. Okay, tu nampak pun. Dan kat belakang. Bila tu. Dekat Tang Kwan Hill, kita nak naik lift ke atas puncak Tang Kwan Hill. Tiket harga dia 30 baht. Beli dekat kaunter sana tu. We'll be right back.
kita kat mana? Tang Kwan Hill. Tang Kwan Hill. The view cantik. The whole Hat Yai we can see from here. Lepas tu ni apa ni? Tak dapat pun. Ini adalah dia punya tempat monastery. And depan sana adalah Vietnam. Vietnam? Okay. See you down there. Bye. Okay, ini ada orang try nak buat hyperlapse. Berjalan je. Dengan dia punya Samsung. Samsung apa? S9 Plus. S9 Plus. Eh, penat tu. Dah panas. Tak ada. iPhone tak ada. Mustahil tu. Okay, tengok ni hasil dia. Wow. S9 Plus. iPhone kan? S9 Plus. iPhone tak ada. Eh, lawa gila. Lawas. iPhone lah.